Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi lagi model tangan lengan baju gamis, terutama untuk gamis harian dan baju pesta. Model pertama yaitu menggunakan ban sepanjang 15 cm, kemudian diberi jahitan kecil yang membentuk belah ketupat. Setelah itu diberi kancing pada bagian bawahnya. Kemudian untuk model kedua ini juga menggunakan ban, panjang ban 15 cm. Adalah lengan tangan seperti biasa, hanya pada bagian ujung ini diberi tambahan payet berbentuk batang. Kemudian pada bagian bawahnya diberi kain yang dijahit lipit tangga. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Model ini sangat simpel dan sederhana, tetapi tetap elegan. Untuk model berikut ini juga menggunakan ban dan kain yang dijahit lipit hadap. Untuk panjang ban lebih kurang 7 cm dan kain yang dilipit hadap adalah panjang 3 cm. Setelah itu pada bagian bawah diberi 2 buah kancing agar menambah cantik penampilan dari ujung lengan tangan ini. Untuk model berikut ini juga menggunakan ban dan ditambahkan dengan renda. Panjang ban lebih kurang 13 cm, kemudian dijahitkan 3 buah renda yang warnanya sama.
Kemudian pada bagian bawah diberi kancing ketip atau ketup untuk memudahkan membuka lengan gamis ini. Selanjutnya model lengan tangan seperti ini. Ini adalah model lengan tangan biasa. Selanjutnya diberi karet 3 buah dan dijahitkan. Kemudian ditambahkan payet pasir sehingga terbentuklah seperti ini. Jadi gamis sederhana menjadi semakin menarik. Model lengan tangan berikutnya adalah menggunakan ban dan kain yang dijahit lipit tangga. Jika kita mempunyai kain bermotif seperti ini, kita beri payet yang berwarna senada dengan motif-motif yang ada pada kain. Sedangkan model yang terakhir juga menggunakan ban, tetapi tidak menggunakan kain pengeras pada bagian dalam. Setelah itu diberikan 5 buah kancing yang dijahit seperti ini. Demikianlah beberapa model lengan tangan baju gamis untuk ibu-ibu dan remaja muslimah. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.